Selain pembinaan kerohanian, kita juga pembinaan kemandirian. Seperti kita lihat di belakang, di sini warga binaan yang mempunyai keterampilan di bidang lat, di bidang pembangunan, pertukangan. Di sini dia olah untuk dijadikan hasil warga binaan, hasil karya, dan dipasarkan di luar. Jadi semoga kita biasa di 17 Agustus kita pamerkan di luar untuk masyarakat umum. Siapa tahu ada yang berminat membeli hasil karya warga binaan di dalam sini. Sebagai petugas dalam hal ini pembina, selain untuk pembinaan kerohanian dan kemandirian, untuk bekal nanti keluar warga binaan supaya bisa berintegrasi kembali dan sosialisasi ke masyarakatnya. Waktu mulai masuk kita interview, kita data apa-apa keahliannya di luar dan dikembangkan di dalam di sini, dan menutupi mengajar rekan-rekan yang lain, teman-temannya yang sempamanya belum tahu apa-apa, disaling menutupi untuk mengajar. Kalau untuk hasil karya organ kami kan di sini berdiri sendiri, jadi biasanya kami kerjakan di sini pesanan-pesanan dari luar. Kejaksaan kemarin bulan 5 sampai bulan 8 kami kerjakan proyek kanopi di kejaksaan, ya, pesan ke kami, kami yang buatkan di sana kanopinya. Dan di belakang ini kita lihat pas bunga dari luar orang yang pesan. Kami tinggal buatkan, dia beli bahan, dan ada komisi yang masuk ke PNBP, ke negara, dan warga binaannya sendiri. Cuman lain dengan harga pasaran, pas di sini lebih ya murah lah dibanding harga-harga di luar. Sesuai kami di sini terbuka di bagian pelayanan di depan, adanya pelayanan satu pintu di depan terkait hak-hak warga binaan, pelaporan, dan di situ ada petugas standby apabila masyarakat umum yang ingin memesan produk-produk warga binaan, silahkan petugas kami tetap standby di situ.